percaya di pintu masuk aja. Sudah ditambahkan penebalan personil untuk pintu masuk dan keluarnya masyarakat, dibuatkan satu jalur. Ini simpang pertama belok kiri, dapat simpang belok kanan pertama belok kiri bentok belok kanan. Dapat kita lihat bagi masyarakat yang masuk diperkenankan untuk meninggalkan kartu identitas, kemudian kita berikan bed tamu agar bisa masuk ke dalam melakukan pelayanan. Saat ini kita sedang berada di pelayanan SKCK. Seperti yang dapat kita lihat, masyarakat kembali normal seperti biasa, terlihat ramai mengantri dengan tertib dengan merasa aman. Untuk situasi terkini di Mapolrestabes Medan, dapat kita tanyakan langsung kepada masyarakat yang mau SKCK. Namanya siapa? Jadi. Nah, kan kemarin itu ada kejadian, jadi kan dengan kejadian semalam dan apakah ini datang